Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian tarjih yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di Selasa kedua di bulan Ramadan tahun 1442 ini untuk melanjutkan kajian kita masih di serial tuntunan Ramadan yang sudah kita mulai beberapa minggu sebelum datangnya bulan Ramadan. Pada pagi hari ini, seperti yang diumumkan dalam undangan atau flyer, kita akan membahas tentang Qiyamu Ramadan atau sholat Qiyamul Lail di bulan Ramadan atau yang sering kita sebut dengan sholat Tarawih. Ini merupakan salah satu amalan-amalan yang disunnahkan. Bahkan ini amalan sunnah yang masuk nomor satu ya, artinya yang paling diutamakan yaitu sholat tarawih atau qiyamul lail atau qiyamu Ramadan. Hadis Nabi mendampingi man soma Ramadana imanan wahti saban itu berbunyi man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Artinya hadis ini termasuk hadis yang terkenal, diriwayatkan tidak hanya satu dua perawi tapi oleh beberapa perawi hadis. Hadisnya sangat kuat ya. Barang siapa yang melakukan, menegakkan qiyamu Ramadan atau sering kita sebut dengan sholat tarawih. Tarawih itu dari kata asal kata utamanya roha ya ruhu. Kemudian di rawaha yurawihu, itu artinya sholat tarawih itu, sholat qiyamu Ramadan itu dilaksanakan dengan relatif santai. Santai itu banyak istirahatnya. Kalau 4-4 berarti 4 rekaat salam istirahat dulu. 4 rekaat lagi salam istirahat dulu. Kemudian 3 rekaat. Atau kalau dua istirahat dulu. Jadi tarwihan rawaha yurawihu itu istirahatnya berkali-kali, artinya dilaksanakan dengan santai. Maka kalau sholat tarawih kok ngebut itu ya tidak sesuai dengan makna tarawihnya. Nah, itu qiyamu Ramadan apabila dilaksanakan dengan landasan iman kepada Allah, imanan wahtisaban. Ilmul ikhtisab itu memiliki beberapa makna ya. Makna yang pertama, ikhtisab itu ilmu ya. Ilmu tentang bidang tertentu. Jadi kalau bidang dakwah, ilmul ikhtisab berarti ilmu tentang dakwah. Tapi kalau ikhtisab dikaitkan dengan qiyamu Ramadan, berarti ilmu tentang sholat tarawih, ilmu tentang sholat qiyamu Ramadan. Nah, berarti kita melaksanakan qiyamu Ramadan
berdasarkan ilmu yang benar, yaitu menetapi dalil-dalil, menetapi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ihtisaban makna yang pertama. Ihtisaban makna yang kedua adalah mengharap perhitungan dan ridho dari Allah Ta'ala. Perhitungan amal yang dilakukan oleh Allah Ta'ala berarti mencari ridho Allah. Jadi qiyamul lail berdasarkan iman, berdasarkan ilmu, dan mencari ridho Allah, maka Allah jamin seperti yang disabdakan oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, qiyamu Ramadan itu adalah salat sunnah di malam hari yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Maka disebut qiyamu Ramadan. Waktunya ba'da salatil isya hatta al-fajr, hatta qoblal fajr. Nah, sekarang fajarnya itu, fajar sodiknya itu ya masuknya adzan subuh itu. Adzan subuh itu setelah diteliti oleh majelis tarjih dengan beberapa pusat-pusat studi falak yang melakukan observasi di Sumatera Utara, UM Sumatera Utara, UMSU. Di Jakarta dilakukan di UM Jakarta dan UM UHAMKA. Di Jogja dilakukan oleh UAD, Universitas Ahmad Dahlan, dan beberapa person majelis tarjih. Jawa Tengah, Pak Ruswa Darsono, Sekretaris Majelis Tarjih yang juga ahli falak, melakukan observasi sendiri. Di Jawa Timur ada Dr. Sri Yatin yang anggota Majelis Tarjih PP sekaligus anggota Majelis Tarjih wilayah Jawa Timur, dan juga beliau menjadi kepala pengadilan agama di kabupaten, salah satu kabupaten di Jawa Timur, yang sering juga mendapatkan tugas untuk mengenai falak ini, karena falak ini ru'yah itu kalau orang mengaku melihat dan sebagainya itu kan disumpah, yang menyumpah adalah hakim agama. Jadi berdasarkan itu subuhnya, kalau sekarang di Surakarta ini 4.29 itu subuhnya. Mungkin kalau sudah batas Kartosuro, Kartosuro itu sudah mencapai 4.30-an mungkin ya, 4.30. Kadang-kadang satu titik di sama-sama kabupaten ada perbedaan, meskipun biasanya dianggap sama. Seperti Karanganyar itu, ya kalau Karanganyar kota, apalagi Tawangmangu, tentu akan berbeda dengan Karanganyar Colomadu. Titiknya berbeda, lintangnya beda, bujurnya beda. Sehingga mungkin ada perbedaan 1 menit atau berapa, tapi biasanya dianggap sama. Nah, itu berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Mungkin saya tampilkan saja hadisnya supaya Bapak Ibu bisa membaca. Sudah kelihatan ya ini? Ya, berdasarkan hadis dari Aisyah, an Aisyata zaujin Nabi, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau berkata, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yusalli fima baina ayyafrugo min solatil isya wahiyallati yad'un nasu al-atamata ilal fajri ikhda asyrata rak'atan. Dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi diriwayatkan bahwa dia berkata, Aisyah berkata, Rasulullah selalu mengerjakan sholat malam pada waktu antara selesai isya yang disebut orang atamah. Atamah itu waktu sesudah selesai isya. Hingga fajar, hingga terbit fajar shodiq tadi ya. Jadi fajar shodiq ya sekarang di Surakarta dan sebagian besar Sukoharjo adalah 4.29, ada juga yang 4.30. Sebanyak 11 rakaat. Nah, berarti ini sholat malam atau qiyamu Ramadan atau sholat tarawih. Sekarang pelaksanaannya ya. Pelaksanaan qiyamu Ramadan atau sholat tarawih ya. Di sini disebutkan sebaiknya dikerjakan secara berjamaah baik di masjid, musola ataupun di rumah, dan dapat juga dikerjakan sendiri-sendiri. Tapi afdoliatnya adalah dengan berjamaah. Ini berdasarkan sunnah sahabat dan juga sunnah Nabi ya. Jadi Nabi sendiri pernah bersama-sama para sahabat melaksanakan qiyamu Ramadan berjamaah di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi. 3 malam berturut-turut. Malam pertama karena belum tersosialisasi mungkin yang datang sedikit. Malam kedua membludak tambah banyak. Malam ketiga tambah banyak lagi. Nah, malam keempat juga tambah banyak, tapi Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar menyertai para sahabat untuk melaksanakan sholat qiyamu Ramadan tersebut dengan berjamaah. Padahal para sahabat sudah menunggu. Maka pada besoknya ada yang menanyakan, kenapa Rasulullah tidak keluar bersama kami? Kami sudah menunggu semuanya. Nabi mengatakan, saya khawatir ini nanti dianggap wajib. Atau dalam redaksi yang lain, saya khawatir nanti diwajibkan. Karena yang datang banyak, yang ikut banyak, berarti kan ringan-ringan saja, sehingga khawatir menjadi wajib. Jadi ini berdasarkan hadis dari Bukhari Muslim ya. Nabi sudah pernah melaksanakan qiyamu Ramadan atau sholat tarawih secara berjamaah. Ini juga riwayat dari Aisyah ya, sama ya. Riwayat dari Aisyah juga yang menceritakan tadi ya. Jadi Aisyah mengatakan ya, an Aisyata ummil mukminin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalladzata lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla minal qabilah fa kasura annas thumma istama'u minal lailah as-salisah awir rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah falamma asbaha qala qad ra'aitu alladhi sana'tum walam yamna'ni minal khuruj ilaikum ala anna khashitu atau anni khashitu antufrado alaikum wadhalika fi Ramadan. Jadi ini cerita semakin hari semakin penuh jamaah yang mengikuti sholat
malam bersama Nabi, tapi di malam yang keempat Nabi tidak keluar bersama mereka, maka ketika subuh atau ketika pagi Nabi menyatakan, ya, aku khawatir ini akan apa menjadi diwajibkan atas kalian. Kemudian Aisyah berkomentar juga, wadzalika fi Ramadan, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Sehingga kemudian nanti pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kemudian digerakkan oleh Umar bin Khattab sholat tarawih itu berjamaah di masjid-masjid umat Islam dan juga di musola-musola, di masjid-masjid, ya. Dikerjakan berjamaah, apabila dikerjakan berjamaah harus diatur dengan baik, teratur, sehingga menimbulkan rasa khusyuk dan tenang, ya. Artinya di sini apa namanya, ketika kita melaksanakan sholat tarawih itu dengan berjamaah, dalam konteks saat ini kita masih berada di masa darurat COVID-19 di tahun yang kedua, karena belum betul-betul belum bebas dari corona, dari COVID, maka protokol kesehatan juga masih harus diterapkan. Ini sudah diperkuat di dalam surat edaran PP Muhammadiyah yang dilampiri dengan kajian fatwa atau dilampiri oleh fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah di menjelang Ramadan tahun ini, ya, menjelang tahun Ramadan tahun ini, bahwa kalau pada hakikatnya masa corona ini masih sama dengan tahun yang lalu, tetapi karena mungkin sudah mulai menurun, ditandai dengan sedikitnya mungkin pasien sudah mulai berkurang juga. Kalau kita itu yang jelas sekarang sudah tidak sering terdengar saut bersautan suara sirene ambulan. Kalau mungkin 6 bulan, 7 bulan yang lalu itu setiap 10 menit, setiap 1/4 jam itu apa namanya, sirene ambulan itu terus bersuara di jalan sekitar kita ini. Kebetulan di makam Haji Pabelan itu kan apa namanya, banyak rumah sakit, ya. OMS itu dikitari rumah sakit, ada Yarsis, ada ortopedi, ada UNS, di sebelah sana ada Panti Waloyo dan sebagainya. Nah, sekarang sudah mulai longgar sehingga ya masjid-masjid yang dianggap sudah relatif aman bisa diselenggarakan sholat tarawih atau sholat jamaah yang lainnya termasuk sholat Jumat dengan tetap menjaga apa namanya protokol kesehatan. Maka di sini disebutkan apabila dikerjakan secara berjamaah maka harus diatur dengan baik, teratur, ya, sehingga menimbulkan rasa khusyuk dan khidmat. Saf laki-laki dewasa di depan, anak-anak di belakangnya, dan saf wanita berada di paling belakang sebagaimana yang dapat didasarkan kepada hadis Nabi dari Ibnu Khuzaimah dari Anas bin Malik. Saya mendirikan sholat di rumah saya bersama anak yatim di belakang Nabi, sedang ibuku Ummu Sulaim berada di belakang kami. Nah, qiyamu Ramadan dikerjakan antara lain. Di qiyamu Ramadan ini memiliki beberapa cara. Jumlahnya 11 rakaat itu adalah hadis yang sangat terkenal, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak pernah melebihi dalam sholat malamnya, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, dari 11 rakaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Jadi di situ dikerjakan dengan cara 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Nah, di sini memang ada khilafiyah di sini ya. Dulu Ustadz Abdul Qadir Hasan dari Persis, Bangil, nah, kemudian juga beberapa anggota Majelis Tarjih wilayah Jawa Barat, ya, terutama Garut, Garut mungkin tidak, tapi Tasik Malaya dan sebagainya, Majelis Tarjihnya memiliki pandangan yang mirip-mirip dengan Ustadz Abdul Qadir Hasan dari Persis. Kalau sholat tarawehnya 4 rakaat, ada tasyahud awalnya. Tapi Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, tim fatwa, dan sebagian besar Majelis Tarjih di seluruh Indonesia berpandangan bahwa 4 rakaat itu tanpa tasyahud awal. Dan kalau kita mengikuti hadis dari Aisyah itu, 4 rakaat itu fala tas'al an husnihinna, jangan kau tanya betapa bagusnya, watulihinna, dan betapa panjangnya. Artinya surat yang dibaca, ya, kalau yang dialami oleh Ibnu Mas'ud bermakmum kepada Nabi, 4 rakaat itu sampai berapa juz, bahkan 1 rakaatnya itu lebih dari 1 juz. Jadi ketika Rasul membaca sudah 1 juz, Ibnu Mas'ud sudah bersiap-siap mau ruku, ternyata masih tambah lagi. Sudah selesai juz yang kedua, Ibnu Mas'ud juga sudah siap-siap mau ruku bersama Nabi, ternyata masih tambah lagi. Jadi betapa khusnihinna wa tulihinna. Ya, kalau kita 1 rakaat 1 juz itu kira-kira ya jamaahnya sudah lari semua. Tapi ya itulah yang dilakukan oleh Nabi menurut riwayat dari Aisyah. Ya. Bahkan Aisyah menceritakan sholat malamnya Nabi itu karena beliau lakukan sendiri, betapa bagusnya, betapa panjangnya, sampai betisnya itu bengkak, ya. Sampai betisnya itu bengkak karena lamanya, bahkan antara tiang ke tiang diberi tali untuk bersandar supaya apa namanya kuat, ya. Jadi betapa panjangnya itu. Nah, tapi itu intinya 4 tanpa tasyahud awal, kemudian salasan, kemudian ditutup dengan witir 3. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama. Nah, tetapi qiyamu Ramadan atau sholat tarawih juga bisa diselenggarakan dengan tata cara yaitu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan ditutup dengan 1 rakaat witir. Jadi kalau 2 rakaatnya sampai 5 kali atau 10 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat. Ini didasarkan kepada hadis Zaid bin Khalid al Juhani. An Zaid bin Khalid al Juhan al Juhani annahu qol la ar muqanna salata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-lailata fa shalla rak'ataini khafifataini thumma shalla rak'atain tawilatain thumma shalla rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma summa
Shalla rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma summa shalla rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma summa shalla rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma summa awtara bidzalika salasa asyrata rak'atan. Jadi di dalam hadis ini dikatakan Nabi melaksanakan sholat taraweh itu dimulai dengan dua rakaat ringan, maka disebut khafifatain. Khafifatain itu artinya ringan. Jadi dua rakaat hanya Fatihah saja tanpa surat. Ya, hanya Fatihah saja tanpa surat. Nah, itu namanya sholat, sebenarnya namanya sholat iftitah, sholat pembuka. Tapi di dalam sholat iftitah ada bacaan iftitahnya, ya, yaitu bacaannya Subhanallahi zil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Kalau di HPT tertulis Subhana zil mulki wal malakuti wal izzati wal jabaruti wal kibriyai wal adhamah. Setelah diteliti, matan itu tidak tersandarkan kepada hadis tertentu, kepada perawi tertentu yang kuat, dan yang ditemukan oleh tim tarjih PP Muhammadiyah itu sudah dimuat di dalam buku tanya jawab agama, kalau enggak salah jilid 3 atau jilid 4 ya. Doa iftitah pada sholat khafifatain atau sholat iftitah itu menjadi Subhanallahi zil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Kemudian baca Fatihah, kemudian rukuk. Nanti rakaat kedua Fatihah saja dan rukuk. Maka disebut khafifatain. Kemudian rak'ataini tawilataini. Kemudian setelah itu beliau melaksanakan dua rakaat yang panjang. Berikutnya dua rakaat yang panjang tapi tidak sepanjang yang pertama. Berikutnya dua rakaat panjang tapi tidak sepanjang yang sebelumnya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi pertama paling panjang, kemudian makin masih panjang juga tapi makin pendek gitu. Sampai kemudian ditutup dengan satu rakaat sehingga disebutkan di situ summa autara fadzalika salasa asyrata rakaatan, sehingga beliau berwitir itu menjadi 13 rakaat. Jadi kalau di dalam buku HPT itu witir itu bisa witir penutup sholat dengan rekaat ganjil di akhir sholat malam, itu juga disebut witir. Tapi witir itu juga seluruh sholat malam itu kan jumlahnya ganjil. Sehingga maka di sini disebutkan kemudian beliau berwitir dan itu menjadi 13 rakaat. Maka di dalam HPT ada keterangan itu. Jadi dari rakaat yang pertama sampai rakaat yang terakhir jumlahnya semuanya ganjil, maka itu semuanya juga disebut witir. Tapi yang biasa disebut dalam kitab-kitab fikih, witir adalah witir penutupnya. Witir adalah witir penutup. Nah, tadi disebut ada khafifatain, Maka di sini juga dijelaskan kalau kita sholatnya adalah 11 rakaat, ya, maka sebelum qiyamu Ramadan disunahkan menjalankan sholat dua rakaat ringan, yang itu disebut dengan sholat iftitah. Tapi karena dua rakaat ringan kita sering menyebutnya khafifatain. Khafifatain. Nah, di sini khafifatain ini berarti sholat untuk membuka, memulai.
sebagaimana hadis dari Abu Hurairah riwayat Muslim. Abu Hurairah riwayat Muslim. An Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum, jadi Nabi bersabda dawuh ya, apabila kamu akan melaksanakan salat di waktu malam, salat malam maksudnya, apabila di salah seorang dari kalian akan melaksanakan salat malam, fal yaftatih, maka hendaklah kalian buka salatahu, salatnya itu bi raka'ataini khafifatain, dengan dua rakaat ringan tadi ya, diawali takbiratul ihram, kemudian doa iftitahnya subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah, kemudian Fatihah ruku, nanti seperti biasa rakaat kedua langsung Fatihah dan ruku, kemudian tasyahud. Nah, salat iftitah dapat dikerjakan berjamaah sesuai dengan salat tarawih, yang sebaiknya juga dikerjakan secara berjamaah. Jadi ini pendapat tarjih begitu ya. Jadi salat iftitahnya karena menyatu dengan tarawihnya, maka dikerjakan secara berjamaah. Didasarkan kepada hadis Nabi an Mahramata Ibni Sulaiman anna Quraiban Maula Ibni Abbas akhbarahu annahu qala sa'altu Ibna Abbas kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lail, qala bittu indahu lailatan wa huwa inda Maimunah, fanama hatta idza dhahaba sulusal lail, sulusul lail au nisfahu istaiqadha faqama ila shanni fihi ma'un fatawaddoa wa tawaddotu ma'ahu summa qama faqumtu ila jambihi ala yasarihi faja'alani ala yaminihi summa wadu'a yadahu ala ra'si ka'annahu yamassu uduni ka'annahu yukidhuni fasalla rak'ataini khafifatain qad qara'a fihima bi ummil qur'an fi kulli rak'atain. Jadi ini hadisnya agak panjang. Jadi Mahramah bin Sulaiman meriwayatkan, kemudian Quraiban Maula Ibnu Abbas itu ya, bertanya atau menghabarkan ya, annahu qala sa'altu ya, dia mengabarkan bahwa dia bertanya kepada Ibnu Abbas. Quraib itu bertanya kepada Ibnu Abbas bagaimana sholat malamnya Rasulullah. Maka Ibnu Abbas bercerita, suatu ketika aku bermalam bersama Nabi wa huwa inda Maimunah, yaitu ketika Nabi tidur di rumah Ibu Maimunah. Jadi Nabi itu sepupunya Ibnu Abbas, tetapi istri Nabi, Bu Maimunah, itu bibinya Ibnu Abbas. Maka dia menginap di bersama Rasul di rumah istri Nabi, yaitu Bu Maimunah. Kemudian ketika tidur, ya, setelah mencapai sepertiga malam terakhir atau setengah malam, beliau bangun, kemudian mengambil wudhu, Ibnu Abbas juga ikut ambil wudhu, kemudian Ibnu Abbas sholat bersama Nabi, beliau berdiri di sebelah kiri, kemudian dalam keadaan sholat disebutkan di faja'alani ala yaminhi, kemudian Nabi
memindahkan diriku ke sebelah kanannya dengan meletakkan tangannya di kepalaku seolah-olah dia menjewer kupingku, ya, menarik kupingku, kemudian digeret menuju sebelah kanan. Ini ada hukum yang bisa kita ambil. Sholat berjamaah dengan makmum satu orang, berdirinya tidak di sebelah kiri tapi di sebelah kanan. Tapi ini juga sekaligus menceritakan bahwa sholat tarawih, sholat qiyamul lail itu juga bisa dilaksanakan secara berjamaah, tidak di masjid tapi di rumah. Tidak di masjid tapi di rumah. Kemudian juga sekaligus di situ sholatnya diawali dengan rakaataini khafifatain. Jadi sholat khafifatain itu memang betul-betul masyru', ada dalilnya yang kuatnya. Disebutkan juga qara'a fihima bi ummil Qur'an, di setiap rakaat hanya dibaca Al-Fatihah saja. Dan kemudian beliau Ibnu Abbas bersama Nabi meneruskan sholatnya sampai 11 rakaat bil witri, dengan witirnya. Jadi kalau dengan khafifatainya menjadi 13 rakaat. Summa nama fa'atahu Bilal. Kemudian setelah sholat malam, Nabi, karena ini mungkin di luar Ramadan ya, Nabi kemudian tidur sebentar, kemudian datanglah Bilal, ya, datanglah Bilal, kemudian Bilal itu apa namanya, azan subuh, ya. Kemudian Nabi bangun dan sholat 2 rakaat, sholat sunat, ya. Kemudian sholat bersama Nabi, yaitu sholat subuh. Jadi ini tentang khafifatain, ya. Khafifatain juga dilaksanakan dengan berjamaah seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya doa iftitahnya. Doa iftitahnya kalau dibanding dengan yang di HPT berbeda, ya. Jadi yang di HPT itu dikoreksi oleh ini, oleh tuntunan ini, karena didasarkan kepada dalil yang lebih jelas, lebih kuat, ya. Bunyinya subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal adzamah. Monggo nanti dihafalkan yang belum hafal, ya. Ini hadisnya dari hadis Hudzaifah ini. Jadi kalau yang subhanallahi dzil malakut ini memang sudah ditemukan dengan dalil yang jelas, ya. Kalau yang di HPT dicek ulang ternyata tidak ditemukan, sehingga memang di sana juga tidak disebutkan dalilnya, tapi hanya disebutkan teks doanya. Sana bunyinya subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriya wal azamah, itu diganti, dikoreksi menjadi subhanallahi zil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Ini tentang iftitah, ya. Bacaan surat yang dibaca setelah membaca Fatihah pada 3 rakaat witir itu juga tertentu, ya. Jadi pada sholat witir penutup 3 rakaat itu setelah Al-Fatihah disunahkan membaca surat tertentu, yaitu Al-A'la rakaat pertama atau Subbihisma Rabbikal A'la. Yang kedua adalah Al-Kafirun, Qul Ya Ayyul Kafirun. Dan yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas. Tentu ini yang afdol seperti itu, ya, sesuai dengan sunnah Nabi. Sebagaimana hadis riwayat Ubay bin Ka'ab ditakhrij oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dikatakan di sini An Ubay ibni Ka'bin qol
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yaqra'u fi raq'atil ula minal witri bisabbihi isma rabbikal a'la wa fis saniyati bikul ya ayyuhal kafirun wa fis salisati bikul huwallahu ahad. Nah, kalau tidak membaca surat ini tapi baca surat yang lain apakah enggak boleh? Ya boleh saja. Tetapi yang afdol sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab ini ya. Nah, kemudian selesai 3 rakaat witir kemudian membaca Subhanal Malikil Kudus 3 kali dan ini disuarakan. Disuarakan artinya kanan kiri kita mendengar bacaan kita ketika mengucapkan Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, kemudian ditutup dengan Rabbul Malaikati Warruh atau Rabbi. Kalau kita baca Rabbi artinya itu lanjutan dari Subhanal Malikil Kudus. Tapi kalau kita membaca Rabbul Malaikati Warruh, seolah-olah Rabbul Malaikati itu kalimat tersendiri. Nah, jadi ini didasarkan juga hadis Ubay bin Ka'ab juga ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya. Jadi Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, kemudian juga dalam riwayat At-Tabrani setelah ketiga kali kemudian ditutup dengan Rabbil Malaikati Warruh. Ini hadis lengkapnya tentang salat witir 3 rakaat, yang pertama rakaat pertama dengan sabihis, rakaat kedua dengan al-kafirun, rakaat ketiga dengan kul huwallahu ahad, kemudian ditutup setelah selesai witir dengan bacaan Subhanal Malikil Kudus 3 kali. Dan di yang ketiga itu semakin keras, semakin nyaring gitu ya. Diangkat suaranya, kemudian ditutup dengan Rabbil Malaikati Warruh juga dengan suara yang nyaring, artinya kanan kiri kita mendengar suara kita. Dan itu sebenarnya dibaca sendiri-sendiri, tidak ada tuntunan dipimpin oleh imam. Tapi kalau dipimpin ya asal itu tidak dianggap sebagai satu keharusan, enggak apa-apa. Nah, ini tentang sholat qiyamu Ramadan atau sholat witir yang atau sholat taraweh yang dipilih yang utama ya. Sebenarnya masih ada tata cara yang lain, kalau di HPT itu bisa kita baca ada yang 8 rekaat langsung ya, 8 rekaat langsung kemudian witir 3. Atau ada yang 9 rekaat langsung kemudian diakhiri dengan sholat 2 rekaat. Jadi itu apa namanya beberapa tata cara, tetapi mungkin yang dalam tuntunan ini yang dipilih untuk dituntunkan. Dan itu yang sudah biasa dikerjakan oleh umat Islam pada umumnya. Dan itu mungkin yang mudah adalah yang 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-1. Sedangkan yang cara yang lainnya boleh dilaksanakan tetapi tidak menjadi pilihan karena mungkin tidak terbiasa dilakukan oleh umat Islam pada umumnya. Tarawih langsung 8 rekaat itu ya, di samping tidak biasa kemungkinan juga sulit ya. Nah, bisa jadi imamnya lupa ini sudah keberapa nanti karena banyak banget ya, 8 atau 9. Kalau 9 rekaat itu ada tata caranya tersendiri. Jadi rekaat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sampai ke 8 baru ada tasyahud awal, kemudian ditutup tasyahud akhir di rekaat ke-9. Bisa juga dengan 7 rekaat langsung, nanti baru di
tambah dengan 4 rakaat berikutnya. Nah, jadi itu tata cara sholat tarawih itu memang bermacam-macam, tetapi nampaknya yang dipilih untuk dituntunkan dalam tuntunan Ramadan ini hanya dua, yaitu yang 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-1, tapi kesemuanya disunahkan diawali dengan sholat sunnah khafifatain. Nah, sholat sunnah khafifatain ini menurut pendapat beberapa ulama tarjih kita itu dikerjakan, disunahkan untuk dikerjakan apabila betul-betul kita baru akan memulai sholat taraweh itu. Artinya sebelumnya tidak ada sholat-sholat yang lain. Ya. Kalau kita melaksanakan sholat isya, kemudian sholat ba'diyah isya, setelah itu langsung taraweh, maka ini ada dua pilihan, boleh diawali dengan khafifatain atau boleh juga tidak diawali karena sebelumnya sudah ada sholat. Tetapi apabila kita laksanakan sholat isya kemudian sholat sunnah rawatib ba'dal isya, kemudian nanti ada kajian terlebih dahulu, misalnya ada kultum, ada ceramah taraweh, ada tablik taraweh setelah taraweh, setelah qoblat taraweh gitu ya, maka karena sudah diselai aktivitas lain, maka sebaiknya afdoliatnya tetap dimulai dengan khafifatain. Dimulai dengan khafifatain. Tapi kalau tidak ada sela-sela, maka kita langsung sholat taraweh tanpa khafifatain karena sudah diwakili oleh sholat sunat sebelumnya. Seperti kalau kita mau ikhram ya, mau ikhram untuk umroh atau untuk haji, itu kan begitu juga. Tidak ada sholat sunat ikhram secara khusus. Ya. Maka yang ada adalah ketika kita di Bir Ali, kita ganti kayak pakaian ihram, ganti pakaian ihram, kita berwudu, mungkin ada yang mandi atau wudu saja, kemudian pakai pakaian ihram, maka kita bisa laksanakan sholat sunatnya. Karena di Bir Ali itu di masjid, maka kita sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudu, sholat sunat tuhur atau wudu, sholat sunnah setelah wudu dua rakaat. Mungkin sholat sunat setelah wudhu dua rakaat ditambah tahiyatul masjid. Nah, habis itu sudah enggak ada sholat sunat ikhram. Ya. Jadi tidak ada sholat sunat ikhram. Nah, sholat iftitah kira-kira juga seperti itu. Selanjutnya sedikit tentang Idul Fitri. Ini bagian akhir dari tuntunan Ramadan. Ya. Tentang Idul Fitri. Ketika berakhir Ramadan, berarti kalau tahun ini nanti setelah hari ke-30, ya, maka sore malamnya setelah terbenam matahari disunahkan memperbanyak takbir. Ya, memperbanyak takbir. Ini singkat saja ya. Memperbanyak takbir. Kemudian sebelum berangkat ke tempat sholat, hendaklah memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik, yang dimilikinya. Terbaik itu bisa terbaru atau tidak terbaru. Kalau punya yang baru berarti terbaru. Tapi yang terbaik yang dimilikinya, memakai wewangian, dan makan secukupnya. Ini Idul Fitri makan dulu. Boleh mungkin hanya makan kurma, minum secukupnya, atau makan apa boleh. Ya. Waktu berangkat ke tempat sholat juga selalu membaca takbir. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Adapun pada waktu pulang, mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat. Ya. Ini sunahnya begitu. Jadi kalau mungkin
berangkatnya lewat jalur jalan besar, pulangnya jalur jalan kecil atau sebaliknya. Ini sunnahnya didasarkan kepada beberapa hadis Nabi, diantaranya ini ya, riwayat Al-Hakim. Jadi disebutkan Nabi SAW memerintahkan agar ketika sholat id memakai an-nalbasa ajwada ma najid. Jadi memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki. Wa anna tatayyaba bi ajwadi ma najid. Dan memakai wewangian yang terbaik yang dimiliki. Wa annudohi bi asmani ma najid. Ini kalau Idul Adha. Dan di menyembelih binatang yang paling gemuk. Ini kalau Idul Adha. Kemudian juga menempuh jalan yang berbeda. Idza kharaja ilal id yarji'u fi ghairi tariq alladhi kharaja fihi. Jadi menempuh jalan yang berbeda. Itu sunahnya begitu. Ya. Mungkin bisa dimaknai apa kan gitu. Kalau masa-masa dulu mungkin masa keamanan itu juga bisa berarti seperti itu ya. Mungkin demi keamanan berangkat dan pulangnya berbeda, bisa jadi itu. Tapi inilah sunnahnya seperti itu ya, tuntunannya seperti itu. Kemudian minas sunnati ayyakhruja ilal aid masyian wa ayyakula syai'an qabla ayyakhruj. Jadi tadi sunnah makan terlebih dahulu, kemudian berangkat ke tempat sholat, tentu apabila bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Tapi kalau tempatnya jauh ya dengan berkendaraan. Kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ya, di sini disebutkan supaya diajak keluar ke tempat sholat semua, baik yang sedang sholat maupun tidak sholat ya. Di sini disebutkan Nabi memerintahkan an-nukhrijahunna fil fitri wal adha. Yang pertama al-awatik. Al-awatik itu gadis remaja. Wal khuyyado, wanita yang sedang haid. Wa zawatil khudur, dan gadis yang sedang dipingit, wanita pingitan, wanita yang mau nikah itu dipingit. Dan kalau mau nikah enggak boleh keluar-keluar jauh-jauh ya. Namanya dipingit ya. Tapi semuanya harus dikeluarkan, diajak keluar menuju tempat sholatnya. Fa'ammal khuyyat, sedangkan wanita yang sedang haid, fayatazilna as-sholah, maka hendaklah dia, orang yang sedang haid itu tidak memasuki tempat sholat. Ya, tidak memasuki tempat sholat, artinya terpisah dari tempat sholat. Untuk apa itu? Wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Semuanya itu dalam rangka agar semua orang dapat menyaksikan kebaikan hari raya dan juga dakwah bagi kaum muslimin, wa da'watal muslimin, panggilan dan doa bagi kaum muslimin. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbab. Qala litul bisha ukhtuha min jilbabiha. Ada yang bertanya kepada Nabi, bagaimana salah seorang kami enggak punya baju jilbab ya Rasul? Nabi menjawab, hendaklah temannya meminjami baju kurungnya, meminjami jilbabnya. Ini lafaz takbir yang ditemukan, yang disunahkan berdasarkan lafaz dari Ibnu Mas'ud dan Umar ya. Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jadi berdasarkan
Hadis dari Umar dan Ibnu Mas'ud. Kita memilih lafaz yang Allahu Akbarnya dua kali. Nah, majlis tarjih gitu ya. Nah, kemudian juga masuk ke waktu Idul Fitri membayar zakat fitri. Nah, jadi istilah yang dipilih oleh majlis tarjih namanya zakat fitri, bukan zakat fitrah. Bukan zakatul fitrah tapi zakatul fitri. Jadi zakat fitri diwajibkan kepada semua orang, muslim-muslimah, tua muda, dan juga anak kecil yang ditanggung oleh kepala keluarganya pada menjelang hari raya Idul Fitri, yaitu orang yang memiliki kelebihan makanan pokok. Zakat fitri berupa makanan pokok satu sok, kurang lebih 2,5 kilogram atau 3 liter. Zakat fitri ditunaikan pada akhir Ramadan selambat-lambatnya sebelum sholat. Apabila ditunaikan sesudah sholat, maka dia berubah. Tidak menjadi zakat fitri, tapi sedekah biasa. Tujuan zakat fitri membersihkan orang yang berpuasa, tuhrotan lisho'imi, dari dosa-dosa ketika berpuasa, mungkin ada hal-hal yang mengurangi nilai puasa, ya, maka disucikan dengan zakat fitri. Dibersihkan dengan zakat fitri, tapi juga sekaligus menjadi media untuk menyantuni para fakir miskin. Ya. Ini hadisnya ya, saya kira sudah terkenal. Tuhratan lisso'imi anil lagwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Barang siapa yang membayar sebelum sholat id, man addaha qabla sholah, fahiyya zakatun makbulah, wa man addaha ba'da sholah, fahiyya sodakotun minas sodakot. Nah, jadi kalau dibayarnya sesudah sholat, ya sudah tidak berfungsi zakat fitrinya, tapi berubah fungsi menjadi sodakoh, seperti sodakoh pada umumnya. Jadi semua diwajibkan yang punya kelebihan bahan makanan pokok. Yang enggak punya ya berarti berhak menerima. Ya, itu saya kira ya. Dalam salat Id ada khutbahnya. Jadi salat Id 2 rakaat. Salatnya agak berbeda dengan salat yang lain, yaitu adanya takbir zawaid. Takbir zawaid, takbir tambahan 7 dan 5. 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Setelah sholat, kemudian dilanjutkan dengan khutbah id. Khutbah id, kalau sekarang karena sudah ada pengeras suara yang bisa diperdengarkan khutbah itu sampai jamaah paling belakang, maka khutbahnya 1 kali saja. Khutbahnya 1 kali saja. Tapi kalau pada zaman Nabi, sebenarnya hakikatnya khutbahnya sekali juga. Jadi Nabi khutbah, selesai khutbah, kemudian turun, beliau menuju jamaah perempuan. Karena mungkin dikhawatirkan jamaah perempuan enggak mendengarkan, enggak terdengar karena tidak ada loudspeaker, tidak ada pengeras suara, sehingga Nabi pindah ke jamaah perempuan memberi nasihat kepada jamaah perempuan. Nah, kemudian itu dianggap khutbahnya 2 kali, maka ada kitab fikih yang menyampaikan khutbah Idul Fitri, Idul Adha dengan khutbah 2 kali. Nah, majlis tarjih berpandangan khutbahnya 1 kali saja. Nah, kalau di sini kan disebutkan Nabi setelah menyampaikan khutbah di jamaah yang di depan, jamaah laki-laki, kemudian pindah ke jamaah perempuan memberi nasihat lagi. Tapi itu sekarang sudah tidak diperlukan karena sudah ada pengeras suara yang bisa sampai kepada jamaah yang paling belakang. Saya kira ini Bapak Ibu
Terkait dengan masa pandemi tentunya sholat idnya tentu bisa dikonsultasikan dengan para pimpinan pemerintah juga bahwa di tempat kita sudah dimungkinkan sholat id di tempat terbuka bersama-sama atau belum ya. Maka di situ pertimbangan-pertimbangannya kalau sudah bisa ya kita laksanakan tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, apalagi kalau terbuka nanti orang yang datang itu macam-macam, kita tidak tahu ya. Maka protokol kesehatan berjarak, softnya berjarak, kemudian memakai masker, mencuci tangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira demikian, Bapak Ibu, kita cukupkan. Masih ada waktu kurang lebih 10-15 menit untuk tanya jawab. Saya lihat dulu di chat. Di chat tentang pertanyaan tentang zakat dari Bu Indrawati. Tentang zakat, untuk zakat fitri, apakah petugas lazismu wajib mencatat nama-nama person, perorangan, atau cukup nama kakak saja, misalnya keluarga si Fulan 5 orang. Ya, kalau ada kepanitiaan, ya bagus juga kalau dicatat ya. Baik nama-nama secara person maupun nama-nama dalam satu kakak ya. Misalnya satu kakak, kakak Pak Muhammad Dai misalnya, anggota keluarganya misalnya 5. Tidak usah disebut satu-satu, tapi disebutkan kakak. Ini anggotanya 5 berarti 5 sok. 5 sok itu berarti 5 kali 3 liter atau 15 liter atau 5 kali 2,5 kilogram berarti berapa? 12,5 kilogram dari kakak A gitu ya. Atau disebutkan kakak A dalam kurung nama A B C D E. Boleh juga begitu. Karena ada kepanitiaan melalui lazismu ya tercatat dengan baik, termasuk lazismu atau panitia mencatat orang-orang yang apa namanya perlu diberi zakat fitri itu. Pak Mariono, kalau tarawahnya 2-2 terus witirnya 3 langsung tidak 2-1 bagaimana? Kalau di dalam HPT atau dalam tuntunan itu memang memilih 2-2, 2-2 kemudian 2-1. Tapi kalau langsung 3 boleh apa enggak? Saya memakai pendapat salah seorang ulama saja ya. Ulama Muhammadiyah juga. Dalam hal ini Ustaz Adi Hidayat, beliau berpandangan witirnya 1 monggo, minimal itu 1 memang, 3 monggo, 5 juga boleh gitu. Jadi kalau mau ditutup dengan 3 langsung juga ada yang membolehkannya berdasarkan tentu apa namanya pertimbangan-pertimbangan dalil. Pak Anies Sumaji mohon apa ini? Pak Samsul. Mohon maaf, oh ini yang presensi. Nah, ada yang bertanya lagi, bagaimana ucapan imam untuk mengingatkan jamaah mulai sholat tarawih dan witir? Ya, memulainya cukup sawu sufu fakum ya. Luruskan dan rapikan saf itu sudah ya. Itu kita berdiri, luruskan, rapikan saf. Atau ya salat, mari kita laksanakan salat tarawih atau salatut tarwih arba'a rakaatin. Rahimakumullah juga boleh, enggak usah dijawab.
Jadi hanya komando saja, enggak apa-apa. Antara 4 rakaat awal dan kedua, jeda menuju sholat witir, apakah hanya diam atau untuk istirahat atau ada doa? Tidak ada doa secara khusus. Ya. Tapi kalau kita menunggu menunggu sholat berikutnya, kemudian kita membaca apa saja kalimat-kalimat thayyibah juga tidak ada kesalahan. Tapi yang penting kan tidak ada doa secara khusus, tidak ada doa secara khusus. Ya kita diam saja juga. Ye, monggo. Ya. Mau tanya ini Ustaz. Nggih. Ini apa situasi yang saya hadapi di masjid di kampung saya ini sekarang ini. Kampung saya ini kan miskin ya, kampung miskin. Jadi alhamdulillah tarwehnya ataupun masjidnya sudah semakin meriah. Cuman gini, ketika zakat fitri tadi, ini sudah berapa tahun saya hanya mengambil keputusan ya dari pikiran saya sendiri selama ini. Jadi masyarakat di sini itu kalau zakat fitri itu mereka berzakat tapi sebetulnya miskin. Sehingga waktu pembagian zakat fitri itu beras, itu pembagian beras, ketika tidak yang zakat itu pernah dulu saya putuskan untuk tidak diberi karena sudah mampu membayar zakat, ternyata mereka marah karena tetangganya yang muslimnya tidak taat atau bahkan non-muslim itu kok dapat beras, sementara yang rajin ke masjid kok malah nggak dapat beras. Nah, kita bingung loh, gitu kok iso gini. Akhirnya ya udahlah, apa yang diinginkan, walaupun tapi kita tahu bahwa mereka itu miskin. Akhirnya ya udah, kita bagikan kembali zakatnya, apa berasnya itu. Sehingga aneh jadinya, tapi ya gimana lagi daripada jadi berantem posisi, terutama yang membagikan beras ini yang paling takut sampai sekarang itu kalau membagikan, Pak nanti gimana ini, yang sudah dalam daftar dia adalah pembayar zakat tapi mereka nanti pasti minta. Ya udahlah, kasih sajalah, aku bilang gitu. Lah ini gimana ini? Ya, jadi yang pertama kan perlu kita mengetahui ini orang-orang ini sebenarnya sedang berhak menerima zakat atau wajib bayar zakat. Jadi orang-orang yang miskin, fuqara wal masakin itu memang berhak menerima zakat fitri. Tapi mungkin karena kanan kiri apa bayar semua, dia ingin bayar. Ya, enggak apa-apa dia ingin bayar, kita terima bayarnya, tapi karena hakikatnya dia berhak menerima ya kita bagi. Itu yang pertama. Kalau apalagi kalau enggak diberi kemudian ada marah-marah itu. Yang kedua ya perlu kita beri penjelasan. Perlu kita beri penjelasan bagi yang wajib membayar zakat fitri itu hanya orang yang memiliki kelebihan bahan makanan pokok di hari Idul Fitri. Di hari Idul Fitri itu baru dia punya kewajiban bayar zakat fitri. Tapi kalau enggak ya, dia justru berhak menerima zakat fitri, apalagi minal fuqara wal masakin. Ya, itu ya. Itu Pak Farid. Jadi memang itu berarti dakwah kita perlu kita lancarkan supaya mereka memahami. Kalau belum memahami ya begitu. Nah, panitia memetakan, walaupun dia bayar tapi sebenarnya dia ini layaknya menerima. Maka dibagi juga meskipun sudah bayar. Jadi mungkin mereka yang seperti itu pandangannya seperti orang kendurenan di masjid itu, berangkat bawa berkat dewe-dewe kemudian dicampur, nanti pulang bawa berkat lagi, berkatnya punyanya orang lain, tukeran, dikira seperti itu. Mungkin ada pandangan seperti itu juga. Nah, sehingga menerima berasnya, tukeran beras yang saya terima adalah berasnya orang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin ada pandangan seperti itu, sehingga perlu dijelaskan. Kemudian, ini masih yang di chat tadi, bagaimana kalau saat lingkungan kita tidak membaca doa secara jahr setelah witir,
apakah kita tiba-tiba nyeleduk baca doa, bacaan lirih. Nah, jadi apa namanya, bacaannya yang penting terdengar di kanan kiri aja, itu kalau sholat, kalau bacanya sendiri-sendiri. Tapi kalau di masjid itu terbiasa dikomandoi oleh imamnya, ya enggak apa-apa, silahkan. Pak Soleh, amplop permintaan sedekah dan zakat datang dari mana-mana, tidak mungkin dilayani semua karena keterbatasan jumlah dana sedekah zakat. Mana yang harus diprioritaskan? Ya, yang diprioritaskan yang betul-betul memang membutuhkan. Memang apalagi sekarang ini banyak orang memang kadang golek-golek gitu ya. Kadang golek-golek, kita tidak tahu persis. Maka kalau bagus, kalau bisa di cross-check itu lebih bagus lagi. Biasanya kalau lembaga-lembaga mungkin bisa meng-cross-check. Dulu misalnya SMA Negeri 4 gitu ya. Kebetulan ada sebuah pesantren di mana daerah selatan ya, Sukarjo Selatan atau Gunung Kidul. Nah, itu dicek. Nah, ternyata memang ini layak untuk dikirim zakat fitrinya ya, dikirim. Kalau hanya kadang-kadang hanya nyari-nyari, nanti beras yang terkumpul dipakai sendiri, dijual dan sebagainya, itu kan kadang-kadang ada yang cari-cari seperti itu. Ya, keadaan akhir zaman seperti itu. Baik, saya kira itu. Ada lagi yang di luar chat yang mau langsung di samping tadi Kak, dari kan Pak Farid Solo itu ya. Pak Farid Solo mana itu ya? Solo Madu. Oh, Solo. Satu, yang tadi Pak, yang masalah Pak Farid tadi yang masalah beras itu. Itu memang juga terjadi di kampung saya. Sampai kemarin itu juga bingung, Mas Yan. Awal Ramadan kan juga rapat. Dananya ya sama, bahwa mereka yang membagikan apa, mereka yang memberikan membayar zakat. Nah, mereka berpikir membayar zakat itu menyempurnakan puasa. Itu katanya gitu, Pak. Kan? Kemudian apa, saya setelah sempurna ya boleh, wong saya bagus, masih menerima. Saya itu memang kemarin sampai ketua takminnya ini harus dijelaskan nih Pak Muslih, ini tugasnya Pak Muslih. Nah, ini mumpung ini nanti mohon untuk diperjelas. Sebenarnya besar kalau saya, apakah itu juga ada yang mengatakan Ustaz itu betul apa tidak, bahwa orang yang membayar zakat itu juga tidak berhak untuk menerima zakat. Karena dia sudah membayar zakat, dia tidak berhak menerima zakat. Dia mengatakan seperti itu. Itu terutama untuk zakat fitrah. Kemudian gimana dengan zakat mal, Ustaz? Kedua kan itu. Karena kan kalau di dalam Idul Fitri kan juga ada kadang-kadang selain dia memberikan zakat fitrah, dia juga memberikan zakat malnya. Gimana, Ustaz? Ya, kalau itu ya zakat fitri dengan zakat mal memang harus dipisahkan. Karena memang peruntukannya berbeda. Kalau zakat fitri ya tadi diperuntukkan bagi fuqara wal masakin. Tapi memang tempat-tempat tertentu, dulu saya juga pernah menemukan ketika saya pernah bertugas Ramadan di Wonogiri juga begitu. Semuanya datang membayar zakat fitri semua ya. Apa namanya? Jadi kalau enggak bayar rasanya mungkin gimana gitu mereka ya. Tapi mereka mengharapkan nanti dapat gitu. Nah, yang seperti itu ya, maka panitia perlu memetakan ini orang-orang yang memang betul-betul layak dan berhak menerima ya, meskipun dia sudah bayar diberi lagi, diberikan. Bahkan dia itu dapatnya dari beberapa masjid, Ustaz. Lah iya, makanya apa namanya? Tapi tentu tugas kita adalah memberikan penjelasan. Memberikan penjelasan. Secara hukumnya ya memang yang berhak membayar itu ya sebaiknya tidak menerima ya Ustaz. Sebaiknya dalam artian ya memang afdalnya begitu, yang sudah bayar yang enggak nerima. Tapi kan dia bayarnya bukan karena mampu kadang-kadang. Bayarnya menyempurnakan ya, puasa tadi. Oh, ada yang menyempurnakan puasa, kalau itu ya masih bagus ya. Tapi ada yang membayar karena memang ya liane do bayar, masa aku ora bayar kan gitu. Tapi ya, jadi apa namanya, ada apa pemahaman seperti itu, apalagi tadi ya seperti orang kenduren di masjid tunggu masing-masing bawa berkat dewe-dewe campur aduk, nanti pulang bawa berkat lagi
yang sudah tukar dengan punyanya yang lain, jadi bisa saling. Yang kedua Ustaz, kalau zakat mal Ustaz, ya kan ya. Juga diberikan zakat mal. Kemudian yang di apa? Yang membayar zakat itu memang panitia yang tidak yang tidak berzakat fitrah dan dia mampu. Tapi apakah panitia zakat mal ini juga berhak mendapatkan bagian daripada penerimaan zakat mal itu? Boleh menerima maksudnya? Panitia zakat mal itu kan termasuk kategori wal amilina alaiha. Wal amilina alaiha pada dasarnya berhak menerima. Tapi apa namanya? Sekarang kalau apa namanya sudah dilembagakan zakat itu menjadi lazis ya, lazis itu, maka yang dia menjadi pegawai, maka dia berhak menerima dalam bentuk gaji atau honor yang diberikan oleh pengurus. Tapi kalau pengurusnya ini kan dia apa namanya, pengurus ini mungkin dewan pengurus ini tidak menjadi pegawai dan dia sebenarnya orang yang mampu dan dia juga berzakat, dia ini hanya sebagai pengawas, pengurus supaya pengelolaan zakat itu bagus. Pelaksananya adalah orang-orang yang bekerja ya, yang bekerja itu yang mendapatkan bagian dari zakat itu dalam bentuk honor atau gaji. Pada prinsipnya panitia pembagian zakat mal itu berhak untuk menerima bagian daripada itu. Pada dasarnya berhak karena dia menjadi amil. Tapi kalau sekarang kan sudah ada manajemen modern seperti itu, bisa dipilahkan mana pengurus panitia yang berhak menerima dan yang tidak. Jadi misalnya dosen UMS dia gajinya bahkan mencapai lebih dari nisab dan dia sudah membayar zakat, dia menjadi pengurus lazis, maka dia sebenarnya termasuk tidak berhak menerima lagi karena dia menjadi muzaki sudah. Dia sudah menjadi muzaki. Tapi kalau dia di dalam lazismu itu menjadi pekerjanya, pegawainya yang tidak ada pekerjaan lain selain itu dan penghasilannya mengharap dari situ memang. Nah, itu dia termasuk wal amilina alaiha. Jadi wal amilina alaiha itu dalam konteks manajemen modern ya sudah sedemikian rupa diatur ya. Seperti juga kalau aspek-aspek yang lain misalnya kemarin tentang wa alal ladzina yutikunahu itu kan perlu pendapat dari ahli medis. Seorang yang hamil ini boleh tidak puasa atau harus puasa dengan melihat kekuatannya. Kalau dia berpuasa ternyata tidak berpengaruh kepada kesehatan janin yang dikandungnya, maka dia tetap wajib puasa. Dia tetap berpuasa lebih bagus. Tapi kalau setelah diteliti oleh ahli medis, oleh dokter, ini berpengaruh kepada kandungannya, ya sebaiknya dia berbuka, tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Nanti ketika menyusui juga begitu. Kalau berpuasa mempengaruhi produksi AC-nya yang mempengaruhi kepada bayi yang disusuinya, maka dia ini kan kalau ada advice dokter akan lebih bagus. Tapi kalau enggak ada advice dokter ya sudah ikuti dalilnya Ibnu Abbas itu enggak apa-apa ya. Pokoknya menyusui ora poso ora apa-apa diganti fidyah. Hamil enggak puasa enggak apa-apa diganti fidyah. Kira-kira seperti itu kalau bodoh nanya begitu. Tapi kalau lebih teliti dengan advice dokter kan ada dalil berikutnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berarti ta'lamun itu dengan ilmu juga. Berarti untuk menetapkan orang berpuasa atau tidak dalam keadaan hamil menyusui berdasarkan ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Gitu Pak Muslih. Saya kira kita cukupkan. Sudah lebih waktunya, harusnya 8:15 selesai. Terima kasih.
Untuk yang akan datang kita juga akan mulai jam 7. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.